Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Panwaslu Kecamatan Masamak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, menolak keras penyebar berita hoaks. Karena berita hoaks itu menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian antara sesama. Berita hoaks itu menyebabkan kebohongan terhadap kebenaran. Mari kita menjaga kerukunan dan kedamaian antara sesama bangsa Indonesia. Siap mendukung kepolisian negara Republik Indonesia untuk menindak tegas para pelaku penyebar berita hoaks dengan seadil-adilnya. NKRI, harga mati! Yes, yes, yes!